Sudah bersama dengan Abang Edi. Letih. Tak pernah basking macam ni. Rasa macam begitu selesa sekali. Walaupun keadaannya tak ada aircon, tak ada lampu, tak ada makeup semua. Tapi rasa dekat dengan peminat. Pasal Awira. So, komen Abang Edri sendiri pasal tu macam mana? But as far as this guy is concerned, I think it's finished lah. I don't want to talk about him, his our history. And I think the best way is I serahkan hal ni kepada lawyer saya lah untuk uruskan apa yang dia tak puas hati. Kerana sifat iri hati tu yang saya tak tenteram lah. Kerana ini rezeki Khalid Baskes. Kenapa nak petikaikan Khalid Baskes punya rezeki? Saya pun tak pernah tuntut ini kejayaan Mojo atau kejayaan saya peribadi. Saya cakap ini rezeki Khalid Baskes. Apabila dia perkecilkan dengan kata ni turun key lah apa semua, saya rasa macam itu memperkecilkan artis lain lah. Dan saya sepanjang kerja saya tak pernah memperkecilkan artis lain sama ada baru ataupun lama. Jadi tindakan tidak profesional dia tu kita harus ambil tindakan yang sewajarnya lah. Jadi kita sedang bercakap dengan pihak peguam kami. Taklah, saya tak perlu nak komen apa-apa lah. Biar pihak peguam yang menguruskan hal ini. Saya rasa senanglah. Satu je lah saya bercakap. Just move on, brother. I mean like, Mojo dah ada penyanyi lain. You pun ada kejayaan sendiri. Khalid Baskes ada kejayaan sendiri. Kenapa nak kacau rezeki orang lain kan? Jadi usaha sendiri, berdiri atas kaki sendiri. Dulu kita ada support kaki dia kan untuk berdiri kan. Sekarang ni berdiri atas kaki sendiri. Dan kita pun boleh jalan sendiri. Tak perlu awak. So, itu je lah yang saya boleh cakap.